akan menunjukkan salah satu bukti member namanya yang sukses melakukan cash out withdrawal di sini di tanggal 6 Desember tadi, masih hangat ya, di 2 hari lalu. Di sini masuk teman USDT deposit processing ya, sejumlah 192 USDT dollar processing ya masuk. Dan ini ada email ya, di sini keterangan di Gmail notifikasi pesan masuk with GMAX withdrawal success, artinya sudah masuk teman, tanpa saya harus menginformasikan ke dalam exchange ya, ini menggunakan ke Binance nih. Nah, GMAX withdraw success. Dear GMAX trader, you have successfully withdrawn ya 192,2 USDT dollar teman. Gak, ini bukti yang ada di dalam situs websitenya teman. Penjual teman sekalian mau withdraw karena di minimal 10 dollar syaratnya bisa. Karena juga saya sudah memiliki saldo di 300 teman-teman. Ini minimalnya untuk withdraw, jadi setara sama dengan 19,5 dolar. Nah, ini total keseluruhan teman aset overview-nya yang tadi ya, termasuk yang sudah saya lakukan staking JX di 300 sebelumnya. Nah, caranya teman-teman, di sini ada akun di fund akun, kita harus transfer dulu nih ke spot akun. Nah, dari spot akun ini kita bisa melakukan selling ataupun jual maupun swap. Nah, caranya pilih ini teman, ini ada mode tombol menu transfer ya, klik aja. Nah, posisi seperti ini teman, setting dulu, cari. Nah, posisinya benar from dari funding account ya. Kemudian sini kontrak akunnya pilih teman, ini kontrak akunnya diganti spot. Di posisi ini bisa lihat nih, sini balance saldo saya 0 ya. Di sini teman posisinya tukar dulu, paling atas sudah benar funding account. Di sini kontrak akunnya enggak tukar, apa ya, posisinya terbalik teman, tukar gini aja. Nah, kemudian klik di sini bisa lihat ada cari spot ya. Nah, sini ada funding plus akun, ada kontak akun, spot akun. Nah, spot akun kok udah benar. Nah, sini kan saya belum melakukan transaksi sama sekali teman ya. Nah, posisi ini baru teman, sini koinnya pilih, jangan USDT, tapi pilih koin GX, tarik di bawah nih ya, kulir aja, kita cari GX yang token natifnya dari project perusahaan ini sendiri teman, kita cari dulu. Nah, ini ada ya GX ya. Nah, confirm. Oke, baru terbaca teman satu kita di sini ya. Benar ya? Semuanya sama Pak. Dah, baru masukin semua mau klik all-nya. Atau mau bisa ketik sini, Bu. 300 misalnya. Saya jual semuanya. Nah, 398. Kemudian klik konfirmasi ya. Oke, sudah sukses, Man. Transfer ya. Langsung menjadi ke USDT. Tokennya dari mereka official. Cara kerjanya seperti ini untuk menjualnya di dalam internal exchange. Ini seperti program buyback, Man. Karena walaupun GX token ini belum masuk ke semua exchange, walau di exchange-nya dia sendiri, ini sesuatu kemudahan ataupun memberikan kompensasi bagi mereka ya, agar mempermudah kita member bisa melakukan jual dan mendapatkan profit ke USDT nya. Suksesnya tadi kan sudah ada keterangan sini untuk memastikan recordnya. Nah, udah ya, jelas ya, sukses ya. Quantity direction di 398 keterangan sukses ya. Oke, back di sini bisa lihat juga saldo saya yang JX itu sudah habis teman, hilang. Artinya jadi 0 ya, 0. Dan GX-nya pun hilang juga. Dia wajib jual lagi karena dia masuknya ke spot ya. Nah, sini pilih spot akun. Nah, baru kelihatannya di sini dia masuk ke menu transfer spot akun. Nah, ada 19 kan. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat teman, spot akun. Dan sini baru ke spot menjadi available di sini teman-teman. Cek secara detailnya. Nah, GX transaction history ya, sudah ada 398. Oke, cara jualnya setelah saya ada masuk ke spot teman, pilih sini ada market ya, seperti yang ada di IndoDAX, Binance. Nah, kemudian gue dapat di sini tadi posisinya di favorit. Nah, cari spot market ya, karena masuknya di dalam spot, bukan di kontrak tapi di spot ya. Oke, kalau di kontrak ini koin-koin umum teman-teman ya, seperti BTC, Ethereum, koin-koin sudah masuk ke market besar, sedangkan spot ini bukan, ini ada yang bercampur dengan token, token yang baru listing gitu ya, ada tokennya belum listing. Nah, karena ada di spot market GX UCT, ini token yang native mereka, artinya bisa di sini. Kalau di Binance sama IndoDAX nggak ada teman. Nah, karena ini projectnya memang khusus ada di dalamnya, karena kita bisa diperjualbelikan. Oke, sini ada spot market, pilih aja sama di sini GX UCT ya guys, miring UCT yang harganya sekarang 0,04 dolar, ada kenaikan 1,03%, klik aja. Nah, posisinya apabila teman ingin membeli buy GX bisa ya, karena masih ada masa persel. Apabila ingin menjual tadi kan setelah saya transfer ke akun funding ke spot akun. Nah, ini bisa jual, kita pilih sell di sini seperti yang ada di IndoDAX, tinggal kita klik di sini sell, masukkan jumlahnya dulu. Nah, bisa 100% contohnya sini ya.
yang ada nyentaknya seperti ini ya. Nah, teman jualkan, share aja langsung ya, tombol merah. Nah, sudah teman, sudah sukses. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah 100% saya jual. Sini available quantity-nya jadi 0 dong. Yang tadi 308 sudah nggak ada lagi ya. Oke, cara ngeceknya bisa lihat di order di bawah nih teman-teman ya. Ini ada transaksinya nih. Nah, benar ya. Di order di sini pilih aja close order, bukan all order. Nah, sini sudah terbaca hari ini saya lakukan ya, sebesar 398. Flash price-nya di harga 0,04 kemarin kan harganya lagi ada kenaikan nih. Oke. Oke, limit price trading 0,0461. Kita cek di aset kita apakah sudah terjual secara otomatis ataukah harus menunggu ya, memastikannya. Saya buka aset ini jadi berkurang, jadi 47 sebelum 48 ya. Ada biaya transaksi fee-nya itu tadi ya dikenakan. Jadi turun dari 48 jadi 47 ya, ada potongan $1 seperti ini. Oke, selanjutnya kita cek di awal ya teman, di fund akun kita coba cek di ini spot akunnya. Nah, sini bisa lihat sudah ada berubah ya. Sebelumnya tadi GMAX sudah nggak ada, 398 ya menjadi koin USDT teman. Nah, ini udah masuk tersedia ya, dananya di available $18.9 dong. Oke, dihargai 18.9. Udah laku ya. Nah, untuk detailnya lagi USDT transaction history juga terekam di sini tracknya. Ini yang terakhir ya. Di 13.7 ini masuk ke exchange tadi perdagangan, kemudian masuk lagi exchange-nya dengan jam yang sama di 5.2 ya, jadi dua kali teman, jadi profitnya jadi totalnya 18.9 ya tersedia. Nah, step selanjutnya teman, di sini kita coba cek withdraw apakah dana itu ada masuk. Nah, di sini juga bisa lihat dana ini belum masuk teman, belum ada di quantity balance, masih 0 UCT ya, artinya ini nggak bisa kita withdraw. Dari dana ini fundnya di mana, tertahan di mana, nah itu kita harus cari. Kita back lagi, berarti kita harus melakukan step selanjutnya terakhir, transfer lagi teman, pilih. Nah, dana itu ada di spot akun ya. Nah, posisinya sini. Kalau di derivative nggak mungkin itu untuk kalian. Nah, di sini kan spot akun kan, benar kan, ada di sini. Jadi kita wajib transfer lagi teman, dari spot akun kita pilih ke transfer. Oke. Nah, di sini tukar dulu funding akunnya, cari spot akun. Kalau di kontak akun nggak mungkin, nah nggak muncul ya, berarti spot akun coba kita klik. Nah, baru muncul teman. Nah, ini baru ada ya, 18.9, benar ya. Oke, ini ya tuhnya betul ke funding akun lagi kembali, agar dimasuknya agak terbaca di menu fitur withdraw UCT, benar ya. Nah, sini koinnya udah benar, kemudian klik aja semuanya all, kemudian konfirmasi. Nah, data teman, detailnya bisa cek di sini history nih. Sudah sukses ya, dari ke sebelumnya saya dari GX jual apa, transfer dari fund akun ke spot, dari spot akun tadi kita jual sell dulu nih ya kan, yang keduanya setelah jual berhasil masuk ke spot lagi, setelah ke spot di sini terakhir larinya ke fund akun dong. Nah, di transfer ke fund akunnya, di fund akun inilah dana yang bisa teman lakukan penarikan maupun cash out maupun withdraw. Sukses ya. Selanjutnya back, kita akan cek di sini. Nah, bisa lihat teman-teman, di fund aku sudah ada ya, yang tadi sebelumnya 0, sini langsung ada muncul koin USDT stable coin ya, tersedia di available. Nah, setelah itu bisa kita lakukan withdraw atau teman bisa ikut program staking ya, yang tadi yang sini, pergi ke home, pilih ke GMAT. Ini solusi bagi teman yang tidak mau di withdraw. Nah, pilih yang ini, 30 hari atau fleksibel, terserah. Ini keuntungannya berbeda, semakin tinggi sama semakin besar. Apabila ingin ngambil 1 tahun, sini juga sama dengan minimal $10. Untuk stakingnya nanti saya gua akan membuat part video selanjutnya mas. Saat ini saya akan mencoba withdraw dulu ya, karena saya mau lagi membutuhkan dana. Oke, withdraw. Pilih sini ya, karena dana yang ada di akun fund akun bisa di withdraw ya. Nah, ini sesuai ya, fund transfer, data transfer. Pilih withdraw aja. Ini baru terbaca ini. Nah, ini nih bang, dah berhasil ya, masuk ke 18.9, oke? Okay? Jumlahnya sesuai ya. Nah, untuk withdraw, saran saya teman, jangan menggunakan jaringan Ethereum RC20, jangan menggunakan Tron, di sini ada yang paling murah teman, Polygon saran saya. Pilih aja Polygon saran gua ya. Nah, kemudian teman masukin alamat USDT yang jaringan ke Matic Polygon yang ada di Indodax, pintu trip banyak ya. Langsung pandu ke exchange ya teman, saya menggunakan pintu aja, cari USDT untuk ngambil jaringan Polygon ya. Nah, kemudian sini receive oleh
lanjut wallet address, kemudian cari teman. Kalau Matic ya, kalau Bitcoin juga ada. Cek lagi untuk jaringan ini mas, nih fee-nya bisa lihat nih. Sedangkan ERC 3,8, Arbitrum 0,8, murah ya. ERC 1 dolar, lebih murah mas. Jadi Arbitrum ini termasuk murah. Sedangkan Polygon 0,8. Nah, memang bisa pilih antara dua yang paling murah, Arbitrum 1 atau Polygon, terserah. Ya, aku akan mencoba ini aja namanya, Arbitrum ya. Karena untuk Matic Polygon saya udah pernah coba, agak lumayan cepat juga sih transaksinya. Nah, mau bisa pilih ini antara USDT Polygon atau Arbitrum. Nah, sini saya coba Arbitrum ya, karena belum pernah sama sekali sama saya melakukan lewat USDT jaringan Arbitrum. Sini copy aja Arbitrum. Lagi ke website yang ditutup di sini teman, tempelkan. Nah, sudah ini semuanya, saya ingin withdraw. Oke, semua teman ya. 18,1. Kemudian minimal withdraw memang wajib 10 dolar, ada fee-nya 0,8 ya. Klik aja withdraw langsung ya. Please bind JF first. Oke, harus mengikat alamat sepertinya teman. Dan harus mengikat, biasanya exchange nggak perlu ya. Coba kita pergi ke home untuk cari alamat bind-nya, biasanya di pengaturan atau setting. Kita coba cek sini ya, profile. Dan ini bisa lihat cari aja setting. Setting atau security. Security ini untuk kata sandi dana biasanya. Coba kita buatkan dulu ya. Jadi ada Google Authenticator. Ini harus aktifkan teman, karena untuk melakukan transaksi withdraw biasanya diminta kalau nggak Google Authenticator atau transaksi dana PAN passport ya. Saya ikatkan dulu. Ikatkan dulu kata sandi dana di sini buat ya. Ini saya belum buat ternyata. Nanti masuk ke email akan dikirim berupa kode aplikasi teman, langsung konfirm aja. Kirim dulu buat ada 60 detik tag email yang teman dapatkan di Gmax. Ada Gmax di sini, verification code. Nah, seperti ini ya. Tinggal salin, ada sekitar 6 digit, copy, back ke sini, tempelkan, paste, confirm ya. Ya, sukses. Email untuk cara ngikatnya, wallet USDT. Nah, tidak ada di setting, tidak ada menu di situ ya. Ternyata di sini, ini ada buku, teman bisa lihat nih. Nah, diakses, nah seperti ini, withdraw address ya. Ini saya harus ngikatkan. Jadi, untuk withdraw bisa ke BTC, bisa ke USDT. Pilih USDT ya, tadi saya mau hubungkan ke USDT jaringan Matic atau Arbitrum. Nah, sini klik access, masukin lagi. Tempelkan yang teman ada di pintu IndoDAX ya. Pastikan benarkan sini keterangan buat aja teman. USDT Arbitrum biar tidak keliru ya. Arbitrum. Buat lagi Arbitrum apa? Misalkan punya IndoDAX, IndoDAX. Saya tadi pintu. Nah, biar banyak tadi kita bisa ulang-ulang menambah alamat address-nya gitu ya. Mau pakai nanti atau USDT-nya ke IndoDAX, ke TKO, ke Binance. Jadi ke pintu tentu nggak keliru. Nah, setelah itu baru confirm. Nah, di sini ya, udah sukses. Jadi kembali ke sini, back. Kita tempelkan. Nah, dan ini ya, kita klik tadi yang book tadi. Di sini ya, book. Nah, ini udah masuk ya, USDT Arbitrum pintu. Coba kita tambahkan address. Nah, ini udah ya. Oke, berarti udah otomatis, teman. Nah, kita klik alamatnya, seperti ini ya. Pilih Arbitrum. Arbitrum 1. Nah, ini ya. Nah, setelah itu, klik all, teman-teman. Karena yang murah juga sama ada Matic Polygon ya. Saya pilih ada dua aja deh. Nah, Matic Polygon. Saya mau ikatkan juga sekaligus. Klik ke sini, pilih Polygon. Jika mau Polygon karena sama-sama murah, klik dulu ke ini, nambah lagi. Nah, tenterkan yang USDT Matic ya. Buat aja USDT Matic. Oke. Okay. Satu Polygon. Ke pintu. Nah, seperti ini, baru confirm. Walaupun berbeda jaringannya, tetapi sini alamatnya sama. Oke, berarti harus Polygon yang di IndoDAX atau di TKO maupun Binance ya. Seperti itu harus gitu. Apa nanti gue akan coba yang lain waktu aja ya. Sini saya udah cukup gunakan pintu, Arbitrum. Masukkan aja semua teman. Oleh 18,6. Ini ya, di 0,8 langsung aja klik withdraw ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah ngikat ya, kok ngikat lagi. Delete ya. Misalnya ada kesalahan. Nah, download aplikasinya aja teman, mau tahu yang website belum support karena ini sudah rilis sejak di 23 November. Ini saya menggunakan aplikasinya, mana saya coba apakah di websitenya itu sedang gangguan bug atau gimana ya. Please bank ya, sudah ngikat tadi. Bisa coba kita ke suku setting teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sini aktifkan untuk security-nya teman, sorry. Tadi kan fun password sudah kata sandi. Nah, Google Authenticator-nya wajib diaktifkan ini. Tadi saya sudah baru mengikat ya, teman tinggal klik aja verifikasi kode, nanti akan ada kode verifikasi, kemudian masukkan, teman ikatkan ke Google Authenticator yang ini wajib. Tadi teman buat dulu ke Google pengesahan, setelah next-next saja ya.
sukses. Ini keterangannya saya sudah confirm unlink teman. Apabila ingin memutuskan mengkonfirmasi yang tidak mau terhubung, klik ini confirm unlink ya, mematikan. Ini sudah saya aktifkan. Yang lanjut untuk withdraw sudah saya ikat ke Google Authenticator, nanti pilih Matic ya. Sini pilih bookmark, di sini ada dua Indodax, satu pintu. Saya coba pintu aja. Oke, that's way. Pintu, kemudian sini masukin semuanya. Baru klik withdraw ya. Nah, ini baru sukses teman. Ada tahapan selanjutnya ya. Secondary validasi. Di sini kita wajib membind ke verifikasi ke email, ada beberapa kode OTP ya ataupun password. Nah, juga masuk juga Google validasinya. Jadi wajib mengaktifkan Google validasinya teman untuk melakukan withdraw ya. Klik aja send verification code. Nah, ada waktu 60 detik. Ini ada waktu. Nah, ini terbaru. Pesan baru. Oke, ini jam sekarang ya. 12:49. Nah, ini yang baru nih. 12:53, oke. Salin. Back, tempelkan. Bahasanya bahasa China, teman. Kemudian Google Validation buka juga. OTP ini dua kali, teman. Dari email juga, dari Google pengesahannya. Jadi sangat lengkap sekali. Klik middle. Approve ya. Lanjut. Oke, sedang diajukan teman. Submit requesting untuk withdraw. Di sini status saya juga sudah berkurang sebenarnya. Nah, di sini ada terekam ya. Nah, in review 18.6, jika kita ingin melakukan cancel bisa. Bisa belum di masuk ya atau landing. Nah, sini status saya juga berkurang, coba kita refresh. Kita back dulu, kemudian klik withdraw. Juga nah berkurang teman. Dana saya tidak ada di sini. Nol ya, ketika saya klik di sini sudah proses. Di bawah bisa lihat nih keterangan withdraw record ya, statusnya masih in review dalam peninjauan quantity sheet besar 18 jam sekarang ya, 12:54 hari tanggal 10 Desember 2023 minggu. Ke sini juga sudah hilang teman ya, yang USDT tadi tidak ada muncul ya, di spot akunnya juga nggak ada. Nah, 1 hour later. Berupa notifikasi teman-teman di jam 14:04, withdraw sukses, dan ada juga masuk di 14:06 ya ke exchange pintu menggunakan USDT jaringan Matic. Oke, langsung aja saya akses. Nah, ini adalah bukti withdraw telah sukses ya, masuk ke landing, dan saya akan buktikan cek di dalam pintu exchange saya ya. Sejumlah 18,16 ya, disini keterangannya successfully withdraw mana dari officialnya The GMAX Team ya. Jadi platform website exchange dari GMAX terbukti legit teman, dan ini masuk ya dengan menggunakan USDT jaringan Matic Polygon sesuai alamatnya, dan ada juga tax ID nya kan. Cek di dalam transaksi withdraw saya ya teman. Di sini langsung aja pergi withdraw. Untuk secara detailnya yang sebelumnya keterangannya adalah pending, sekarang saya gulir ke bawah. Nah, di sini teman sudah sukses ya, masuk di 18,1 USDT di jam 12:54 untuk melakukan transaksinya di hari ini di tanggal 10 Desember 2023. Saya menggunakan ke ini ya, USDT Polygon ke pintu, udah saya setting ya yang sebelumnya. Sini USDT ya, Matic Indodax. Dan di pintu saya sudah ada pesan masuk, udah bertambah sejumlah 303.201 rupiah. Langsung aja klik wallet dompet di sini, pilih bawah ya. Nah, sudah ada masuk dengan sejumlah 18,1 USDT atau setara dengan 283 rupiah ya di jam 14:06 sesuai yang ada di email. Juga ada pemberitahuan ya sekaligus masuk ya teman. Untuk detailan lagi bisa saya cek. Nah, sesuai teman ya, di 18,1 283.102 rupiah harga dolar saat ini di tanggal 10 Desember 2023 jam 14:06 dengan menggunakan network Polygon Matic ya. Untuk view in block expertnya bisa lebih diakses mengenai lebih detail masuk ke dalam buku besar di Polygon Scan ya, USDT jaringan Matic. Nah, sesuai ya, 18,1 USDT, transaksi ID-nya juga ada dan sudah sukses terkonfirmasi. Untuk silakan nanti tabung aja sini, nanti pilih ya GX staking. Nah, sini ada pilihan. Setiap bulannya insentifnya dapat 4%. Yang terendah di sini teman bisa melakukan sejumlah 300 GX token jumlahnya. Staking durasinya selama 60 hari. Salam sehat dan salam cuan, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalam.